Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya dalam channel ini. Pada video kali ini dan pada kesempatan kali ini juga kita akan saling berbagi informasi, yaitu mengenai Hari Jambi dan Lesti Kejora terciduk di suatu tempat. Bagaimana kejadian tersebut? Simak videonya sampai habis. Pasangan yang sedang viral saat ini tak luput dari sorotan. Hubungan cinta mereka dari segala sudut selalu menjadi intayan bagi para penggemar. Gerak-gerik kebersamaan dan kemesraan mereka selalu menjadi buah bibir dari awak media dan para fans keduanya. Inilah Hari dan Lesti, salah satu pasangan yang sedang hangat untuk diperbincangkan saat ini. Hampir di segala pemberitaan dan video yang beredar terselip kabar tentang kisah mereka. Lesti yang merupakan penyanyi dangdut top tanah air dan juga dewan juri termuda di Liga Dangdut Indonesia, dikabarkan sedang jatuh cinta dengan pria asal Sumatera yang bernama lengkap Hari Putra. Dengan kepopuleran keduanya, terutama Lesti Kejora, tak ayal jika isu tentang mereka selalu dicari oleh masyarakat Indonesia, apalagi fans keduanya. Kabar dari pasangan ini selalu ditunggu-tunggu oleh mereka. Sehingga dari itu, perjalanan kisah cinta antara Hari dan Lesti semakin sedap saja untuk terus diikuti. Lika-liku tentang hubungan mereka yang penuh tanda tanya membuat kita semua semakin menarik untuk terus ingin mengetahui tentang apa yang sedang terjadi di antara mereka. Pasangan yang dipertemukan di atas panggung Lida Indosiar 2020 ini dan pasangan yang pernah berduet dengan lagu Bukan Tak Mampu ini selalu membuat warganet penasaran saja. Dibilang belum jadian, namun kebersamaan dan kemesraan mereka saat ini bak sejoli yang sedang dimabuk cinta. Dibilang sudah jadian, namun keduanya belum memberikan pernyataan resmi akan status keduanya. Beberapa saat yang lalu, warganet dikejutkan dengan sebuah video dan foto dari salah satu media sosial bahwa Hari Jambi dan Lesti Kejora terciduk sedang berduaan. Dalam video tersebut, terlihat mereka sangat dekat dan sedang membicarakan sesuatu. Sontak banyak warganet yang baper saat menyaksikan video tersebut yang berdurasi kurang lebih 2 menit itu. Dari video unggahan tersebut, maka sudah sangat jelas tentang hubungan status mereka saat ini. Kita semua hanya bisa berdoa semoga hubungan mereka semakin serius dan mesra saja. Itu saja informasinya yang bisa kami sajikan kepada kalian semua. Jika ada kesalahan, kami minta maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.